Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan yang jauh dan yang dekat. Dan kita dapat semayang fardu maghrib berjamaah. Ya, tapi rugilah. Rugi satu je. Sebab tadi lepas semayang, lepas wirid, tak semayang sunat. Duduk semua orang. Busuk punya orang. Faham, ya? Semayang sunat pun malas. Ya, jangan malas semayang sunat. Siapa semayang sunat qabliyah, ba'diyah, dia punya pahala seperti dunia dan isinya. Hadis sahih. Faham? Ya, nanti kalau kita tak kumpul amal soleh, nanti dalam kubur, nanti ke negeri akhirat, apa bekal kita nak bawa bertemu dengan Allah? Tuan-tuan, bersuluh. Dengan sahabat Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dia kata Rasulullah, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, ya, Ali fil jannah. Mereka ni semayang sunat, ya. Semayang sunat, ratusan rakaat. Tengok Sayyidina Osman, malam-malam menangis. Malam-malam menangis, takut ke Allah. Ya, apa itu kena kumpul amal soleh. Macam kita bulan Ramadan, tuan-tuan, bulan Ramadan, ya, datang awal. Bulan Ramadan, balik lambat. Bulan Ramadan, boleh tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan, boleh sembahyang sunat 20 rakaat, 23 rakaat, 11 rakaat. Tak apa, bulan Syawal tak boleh dah. Ha, ini aku nak kupas, aku nak terang lah sebab apa tak boleh. Faham, ya? Baiklah, sebelum aku menerangkan tazkirah pada malam ni. Tuan-tuan, jangan tengok aku tak puas hati, ya. Tengok macam tak puas hati, macam nak marah dengan aku, ya. Nama aku Nahat Afandi bin Ghazali. Bapa aku Tok Guru Almarhum Ustaz Ghazali bin Haji Hasbullah. Bapa aku seorang pendakwah bebas yang garang, tegih dengan agama. Yang dia Tok Guru, pengasas pondok Madrasah Darul Atiq di Hulu Selangor. Aku tinggal di Hulu Selangor. Perjalanan datang sini dekat 5 jam. Tuan-tuan, 5 jam datang ini. Ya, tuan-tuan dekat ya. Tak sampai 5 kilo pun. Faham, ya? Datang masjid pun lambat. Faham? Terhege-hege. Faham, ya? Dekat je pun. Faham, ya? Umur aku 48 tahun. 48 tahun. Anak ada 11 orang. Cucu ada 9 orang. Faham? Cucu lah. Aku tinggal di Madrasah Darul Atiq. Sekolah kami anak murid ada dekat 200 orang. Sekolah kami ni ada anak yatim. Ada anak luar nikah kami berada daripada baby. Dah besar umur 12 tahun. Dah besar macam ni. Dah hafal Quran. Tuan-tuan, macam, bukan macam kita. Hafal kuliah kulhu. Kuliah kulhu. Itu pun tonggang terbalik. Faham? Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, telefon kat aku. Ada ibu tunggal. Ada banyak. Ada 6 orang. Umur 72. Faham? Ah, 72. ada orang gila. Tempat aku ada orang gila. Ya, aku bela orang gila. Dulu orang gila 12 orang. Dah meninggal dah. Dah banyak meninggal. Tinggal 6 orang. Orang gila. Tuan-tuan. Ya, sekolah kami ada orang gila. Walaupun dia gila, tapi dia semayang. Tapi semayang macam orang gila. Walaupun orang gila tak wajib semayang kat atas dia. Ya, dia tolong sekolah, bersihkan madrasah, dia basuh, dia sapu masjid, dia bersihkan sekolah budak-budak ni, orang gila tuan-tuan. Ya, tapi orang gila tempat kami tak pakai seluar pendek. Ya, tutup aurat, bersih, kami mandikan dia. Gigi pun kami gosok kan. Ya, tu orang gila di tentang madrasah kami. Baiklah. Tu sebut sedikit tentang aku, ya. Aku belajar tak jauh mana. Aku belajar di Perak, Mahat Yayawiyah dan belajar di Selangor di Madrasah Al-Ansar, Ustaz Almarhum Ustaz Zakaria Ansari dan di Pahang. Dan lama belajar dengan bapa aku Almarhum Ustaz Azali Bajar Rasulullah. Baiklah, tazkirah pada malam ni dengan bertajuk dunia. Dunia. Sebab dunia ni, sebab dunia lah manusia tak boleh datang masjid. Sebab dunia lah suami isteri bergaduh. Ya, tak, baru ni mana? Negeri mana? Bapak nak minta duit, nak beli top up, tumbuknya anak kan? Bodohnya bapak, faham? Bapak mana boleh minta duit anak? Tak boleh, faham? Anak boleh minta duit bapak sebab ada hak, ada hak anak ke atas bapak. Kena faham? Belajar hukum fiqah dah, faham? Lepas itu kalau bab tentang pakaian, bab tentang makan minum, semua kena belajar. Lepas itu bila kita nak nikah ni, nak kahwin, kena belajar. Bukan main nikah, faham? Bukan main nikah, semayang, kena belajar semayang. Semayang. Kalau zaman Rasulullah, kita semayang tadi habis kaki tobik lah. Tahu tobik? Habis hilang tumit. Sebab semayang, kejap ada kaki belakang, ada kaki ke depan. Sahabat Nabi semayang tarik pergi pedang. Kita kalau tarik pergi pedang, confirm tak datang semayang jemaah. Tak tarik pergi pedang pun tak datang. Faham ya? Nampak tu. Baiklah, tentang tazkirah pada malam ni, bertajuk tentang dunia. Dalam hadis, Nabi kata, Nabi beritahu,
Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Ha. Tuan-tuan, kita buka dalam kitab bab tentang kitab tasawuf. Kita duduk dekat dunia ni tak lama. Ibaratnya kata ulama, seperti orang azan, daripada azan nak menunggu iqamah. Nak menunggu iqamah, iqamah nak menunggu solat. Sebab itu bila kita lahir je kat dunia, semasa kita duduk di alam arwah tu, kita berjanji dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wah, ya. Itu yang bila kita lahir keluar kat dunia, orang azan tinggal kanan, orang iqamah tinggal kiri. Nampak, bagi dengar kalam-kalam Allah. Wah, ya, bagi dengar kalam-kalam Allah. Bila kita mati, orang semayang kan? Semayang, tak kira siapa lah. Kau tua, kau muda, kau sihat, kau sakit, mati orang semayang kan? Faham? Pasti orang semayang kan? Faham? Tak semayang orang kapir je. Faham? Kena semayang. Itu yang kata ulama tasawuf. Hidup kamu ni dekat dunia tak lama. Tak lama, tak lama, tak lama. Ibaratnya orang lepas azan, apabila menunggu dia nak solat. Sebab itu kita hidup dekat dunia tak lama. Tuan-tuan tengok kita dah semayang. Lepas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lepas habis azan, mayang sunat. Lepas itu daripada lepas azan, nak semayang fardu maghrib, lama. Lama tak lama kan? Kejap kan? Macam itulah hidup kita kat dunia. Tak lama. Faham? Tak lama. Kejap kan? Faham? Ini kata ulama. Lepas itu bila kamu tahu kamu hidup tak lama, kumpul amal soleh. Nabi cakap apa? Bila umur kamu 40 tahun, 40 katah, eh, hati-hatilah, dah dekat dengan mati. Ha, kumpul amal soleh. Siapa janggut dah beruban, rambut dah beruban, stand by lah, tu dekat mati lah. Faham? Eh? Tak ada. Janggut dah beruban, rambut dah beruban. Bagi dai hitam pun hitam. Bagi nampak muda, sehingga sedang mengorat. Wih! Wih! Mengorat. Tuan-tuan, ingatlah. Kumpul amal soleh. Faham? Eh? Kumpul amal soleh, tuan-tuan. Kita dekat dengan mati. Faham? Eh? Dekat dengan mati. Sebab itu Nabi beritahu hadis ni, ad-dunia mata'ul ghurur. Kalau kalam Sayyidina Ali karamallahu wajha, ad-dunia darul amal. Dunia itu tempat beramal, tempat kumpul amal soleh. Tuan-tuan, nanti bila kita dah masuk dalam kubur, orang tinggal kita. Tinggal kita. Bini kita yang tidur orang kita, setiap berapa tahun tidur orang kita, duduk orang kita, tinggal kita. Ha, tinggal kita. Ha, orang mumpat pun mati pun. Ha, suami dah kahwin lain dah. Kahwin lain dah. Ha. Ya? Duduk dalam kubur seorang. Tuan-tuan ingat baring je dalam kubur. Baring saja. Lepas itu bila lapar malaikat hantar makanan je. Haus malaikat hantar air je. Lepas itu nak top up, malaikat belikan top up je. Ha, jangan jadi mangkuk, faham? Ha, dalam kubur ni, tempat yang menakutkan. Tempat yang mengerikan. Di antara jasad yang tak reput, jasad yang dijaga oleh tanah, yang dijaga oleh ular, dijaga oleh cacing, oleh ulat-ulat, dia tak usik pun, dia tak kacau pun. Siapa dia? Orang soleh mati dalam husnul khatimah. Tu baru ni, di Kedah kan? Khatib meninggal, wafat tengah baca khutbah. Nampak? Huh, husnul khatimah tu, tengah sebut kalam Allah. Minta lah doa, mati tengah baca khutbah, boleh? Baca khutbah pun tak boleh. Nah, macam mana? Faham eh? Faham. Khotib baca khutbah. Apa nak makan pisang? Bagi sebiji pun tahu. Faham eh? Khotib baca khutbah. Jangan makan pisang. Tak boleh. Khotib baca khutbah. Tak boleh main telefon. Tak boleh. Haram. Faham eh? Kena tahu kaedah. Kena belajar bab tentang solat Jumaat. Tentang bab batal Jumaat. Bab tentang syarat Jumaat. Syarat khutbah. Kena mengaji. Kena cari tok guru. Faham eh? Baiklah. Tentang orang cinta dunia ni. Yang pertama, kata ulama, kata Rasulullah SAW pun, dan kata ulama-ulama mutabak, bila dia cinta dunia, hati dia lalai. Hati lalai, lalai ya? Lalai, tak ingat Allah, tak ingat mati, tak ingat Quran, tak ingat selawat ke atas Nabi, tak ingat petasbih, tak ingat tahmid, tak ingat berzikir. Hati lalai, lalai. Ini pada setiap tahun, Allah kita bagi kita satu bulan, suruh kita puasa. Allah bagi satu bulan, suruh kita kita mujahadah, tuan-tuan. Kadang orang bagi alasan, ustaz, janganlah marah orang ni. Dia bulan Ramadan dia datang, bulan lain tak datang. Ya, kena marah ha? Datang bulan Ramadan, bulan lain tak datang. Faham ya? Ni tak ada, bulan Ramadan penuh. Nampak meja penuh, banyak meja. Bulan Ramadan, ya? Nanti bulan Syawal tak ada orang balik. Faham ya? Mana ada orang? Faham ya?
Ingatlah, faham ya? Lepas tu Nabi bagi tahu dah, ya, an-nar tentang neraka ni, penduduk neraka ramai. Ramai penduduk neraka. 999 penduduk neraka. Seorang sahaja penduduk syurga. Penduduk syurga tak ramai, tuan-tuan. Sikit, satu. Ya? 1999 dalam neraka. Seorang dalam syurga. Ha, ni hadis sahih. Tuan-tuan, daripada Imam Bukhari. Ini bukan hadis palsu. Hadis sahih. Faham ya? Penduduk syurga tak ramai. Sikit sangat penduduk syurga. Tuan-tuan tengok senarai ya. Faham ya? Ha. Orang yang hatinya lalai cintakan dunia, ya, dia suka, dia kasih akan kemuliaan. Ha. Sama juga penceramah. Kalau macam aku ceramah, aku mencari kasih manusia. Aku mencari kasih pengikut. Aku mencari kasih dunia. Aku mencari kasih tu. Al-fulusi, al-mampusi. Faham ya? Ha. Ceramah kerana duit. Ceramah kerana... kerana orang duk bagi duit ni, dia ceramah. Ha, ini dikatakan orang yang cintakan dunia, ustaz yang cintakan dunia, ulama' yang cintakan dunia, habib yang cintakan dunia, tok guru yang cintakan dunia. Ulama' ada dua. Dalam hadis, daripada Imam Tirmizi ke Imam Bukhari. Ulama' ada dua. Satu, ulama' akhirat. Satu, ulama' usuk. Usuk ni, cakap Arab, itu ulama' yang jahat. Faham? Ulama' yang jahat ni salah satunya, dia bercakap tetapi dia tak buat. Faham ya? Dia cuma bertopeng kan pakaian-pakaian orang baik. Tetapi hatinya jahat. Hatinya cinta dunia. Faham ya? Ini ulama usul. Tuan-tuan ya? Nah tu, jangan cinta kemuliaan. Tuan-tuan, kita ni mulia macam mana pun. Orang panggil datuk, orang panggil Tan Sri, orang panggil ustaz, orang panggil habib, panggil Tok Ngolu, panggil ada pangkat. Orang panggil, ada pangkat lah. Semasa kat dunia je. Nanti dia masuk dalam kubur, orang tak panggil dah. Hai Datuk! Tak. Hai Ustaz! Tak. Hai Pulan anak si Pulan. Oh. Kalau aku mati, naha anak kepada Asia. Sebentar lagi kami ni nak balik dah. Nanti malaikat mungkar nanti datang. Engkau jawab dengan baik. Kan takut nampak panggil nama tak panggil datuk. Kalau kau datuk, kau ustaz, orang tak panggil ustaz. Faham? Duk lalak tu. Kita dengar lah tu. Tuan-tuan dengar. Kita kata apa? Arsyadani rahimakumullah. Kita cakap. Dan satu pendapat mengatakan kita duduk tahiyat. Satu pendapat mengatakan kaki kita berlunjur, kita duduk qiyam macam ni dalam hadis sahih. Faham eh? Tuan-tuan ingat duk dalam tu. Buat apa? Tu cakap tu lah. Tunggu-tunggu malaikat mungkar nangkir. Itu yang satu pendapat yang mengatakan. Bila malaikat mungkar nangkir datang, dia bagi tahu, ma kunta ta'bud. Siapa Tuhan yang kau sembah? Tanya. Kita semayang. Kita semayang untuk apa? Tuan-tuan semayang untuk apa? Semayang untuk apa? Semayang untuk apa? Untuk syurga? Salah. Semayang nak pahala? Salah. Faham? Semayang ni tanggungjawab sebagai seorang hamba. Ni semayang. Faham? Sod lam alif ta, solat, sod sidik, lam alif latifun kelembutan, ta taqwa, itu solat. Itu dia solat, dia boleh menangis. Allah Akbar boleh menangis. Dia semayang, dia ingat Allah. Semayang, dia bercakap-cakap dengan Allah. Ini tak ada, semayang Allah Akbar. Mulut sebab Allah, dia hati ingat dunia. Malah ni ada ceramah. Tak tahu ada makan, tak nak makan. Makan sudah kot. Semayang ingat dunia. Dalam hadis lagi, hadis lain lagi menyebutkan mereka semayang dengan syaitan. Ha, mereka semayang kerana nafsu. Faham ya? Ha, semayang ni bakat. Bakat nak buat. Tuan-tuan. Ya? Ha, banyak orang tak semayang. Tuan-tuan tengok kenapa dunia hidup, kenapa dunia ni tak tentu hala. Gempa bumi, perang, banjir, kemarau. Sebab apa? Sebab salah manusia sendiri. Sebab manusia ramai tak semayang. Faham? Main tak semayang. Anggota subuh kita ni besar kecil 17. Ayat Fatihah 7. 7 campur 17, 24. Itulah putaran bumi. Ha. Bila ramai orang tak semayang, bumi jalan tak betul. Ha. Ini buat solat. Itu yang sampai satu masa bila dunia kiamat, maka orang Islam tak ada dah. Yang tinggal orang kafir. Faham? Orang Islam tak ada dah. Yang tinggal Islam yang munafik. Faham? Ya? Yeah? Tentu ingat zaman Nabi tak ada orang munafik. Zaman Nabi semayang belakang Nabi. Orang munafik. Abdullah bin Ubay. Bapak munafik. Faham? Tu sekarang ni kalau ada orang menipu. Ya? Yeah?
menipu kita, menipu suami, menipu bini, menipu anak, menipu rakyat, menipu siapa, tak heran lah zaman Nabi pun ada orang munafik, faham? Abdullah bin Ubay. Dia fitnah bini Nabi Siti Aisyah, dia kata bini Nabi ada skandal. Faham? Ada hubungan dengan sahabat lain. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay. Tu bila dia nak mati, anak jumpa Rasulullah, dia kata apa? Wahai baginda, bapa aku mati dah. Kata Rasulullah, kenapa? Aku nak minta izin dengan kau, bagilah jubah salah satu. Aku nak salur dengan bapa aku, nak kebumikan dia. Kata Rasulullah, pilih lah. Sahabat tak bagi. Faham? Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan, dia minta Rasulullah, dia sendiri ambil. Ya, satu pendapat mengatakan sahabat-sahabat tak bagi, ya. Wallahu alam, pendapat mana satu yang sahih. Ni kisah Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang Abdullah bin Ubay. Surah Al-Munafikun pun ada cerita, ya, tentang Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Faham? Ya tu, jangan kasih akan kemuliaan. Tuan-tuan saya duduk luar, masuk dalam. Jangan takut dengar ceramah aku, masuk dalam, ya. Tak ada kena bayar pun. Kalau boleh lagi depan. Ya, senang aku nak tanya kan. Faham, ya? Yang kedua, orang yang cinta dunia kasihkan dunia, kasih akan harta. Itulah kasih harta. Tabung, ada tabung. Satu tabung untuk masjid, satu tabung untuk sekolah aku. Aku tahu dua-dua tabung penuh. Kalau tak penuh, tu tanda orang sini kasihkan harta, busuk punya orang. Faham, ya? Tuan-tuan, orang yang rajin sedekah, orang yang dermawan, masuk syurga number one. Baru orang masuk syurga. Yang baru yang kedua, iaitu ulama. Ketiga, barulah para syuhada. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan pernah dengar cerita kan? Aku rasa aku pernah ceramah live di Facebook. Faham? Di YouTube. Kisah pada zaman Nabi Ibrahim. Seorang hamba Allah dah nak ambil nyawa dah lepas subuh. Nak dengar cerita ni? Nak dengar? Nak je. Faham? Ya? Tapi ceramah duduk jauh-jauh. Faham? Ya? Duduk dekat-dekat. Faham? Ni zaman Nabi Ibrahim. Kalau zaman Nabi Ibrahim, lepas tu kalau Nabi-Nabi ni, dia banyak kaedah dalam solat. Tu tabung tu lalu masuk duit. Jangan tolak je. Faham? Ya? Lalu masuk duit. Kalau seorang RM5 dah banyak. Kalau seorang RM10 banyak lah. Faham? Beli rokok bahan boleh. Beli top up boleh. Faham? Ya? Sedekah tak boleh. Busuk punya orang. Faham? Ya? Ni kisah bersama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi-Nabi ni suka semayang. Nabi-Nabi ni suka berzikir. Nabi-Nabi ni suka berkawan dengan malaikat maut. Ha, Nabi lah. Ya? Nabi Idris kawan malaikat maut. Nabi Ibrahim kawan malaikat maut. Ya? Nabi Aisyah, mak dia wafat, malaikat yang menguruskan jenazahnya Siti Maryam. Faham, ya? Ini kisah Nabi Ibrahim dengan duduk berzikir, datang malaikat maut. Hai Nabi Ibrahim, tadi lelaki balik tadi tu, siapa tu? Tuan-tuan, ya, contohlah kita, kalau kita tuan-tuan tengah duduk-duduk sembang-sembang, ya, isa-isa rokok kat depan masjid. Malaikat maut datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi isa rokok yang kau minta rokok tu siapa? Oh, AJK masjid lah. Kau kenal aku siapa tak? Tak kenal. Aku malaikat maut. Mampih lah. Jumpa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kau siapa? Aku maut. Malaikat maut. Aku nak bagi tahu dengan kau. Tu lelaki tu, pemuda tadi tu, siapa? Itu adalah anak murid aku. Dan itu sahabat aku. Dia ahli ibadah. Orang kuat semayang. Aku nak cakap dengan kau. Esok pagi, aku nak ambil nyawa dia. Aku nak ambil nyawa dia. Kata Nabi Ibrahim, Masya Allah. Esok pagi, pemuda ni nak nikah ni. Tuan-tuan, yang main ni, malaikat maut. Malaikat maut ni kau datang, nak ambil nyawa, dia tak ada tangguh-tangguh. Eh? Tak ada tangguh-tangguh. Ya? Tangguh-tangguh. Ambil-ambil je. Faham? Ni malaikat maut. Itu yang orang mati aksiden. Mati tengah tidur. Mati tengah berak. Mati tengah isap rokok. Mati tengah tengok TV. Mati tengah bromen buat dia. Faham? Ya? Malaikat maut nak ambil nyawa, dia tak kira pun. Faham? Kau duduk lubang mana, dia akan jumpa kau. Ni malaikat maut. Di antara malaikat yang last kali mati, malaikat maut. Faham? Tuan. Itu yang kata Nabi Ibrahim. Allahu Rabbi, besok pagi nak nikah dah pemuda ni. Macam mana ni? Adakah aku nak cakap dengan dia ataupun tidak? Kata Nabi Ibrahim, dia terlintah kat hati dia. Dia pun beritahu, ya Allah, kalau macam tu biarlah. Tak payah aku cakap dengan dia. Itu urusan Allah. Biarlah urusan kita tentang mati ni urusan Allah. Besok pagi lepas subuh, dah siang,
Tengok, dia tengok ramai kat kampung, ramai orang. Bukannya orang datang ni menguruskan jenazah. Mereka makan kenduri kahwin. Kenduri lah. Nabi Ibrahim terkejut. Terkejut Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ish, kata nak dia ambil nyawa. Maut ni melekat orang tipu aku eh. Tu sampai tukar bulan, tukar tahun, sampai 70 tahun. Hampir 70 tahun, Nabi Ibrahim jumpa malaikat maut. Wahai malaikat maut, wahai malaikat Israel. Kau kata pemuda tu, 70 tahun yang lalu kau nak ambil nyawa dia. Kenapa panjang umur dia? Macam ni kisah dia, wahai Nabi Ibrahim AS. Memang aku ditugaskan oleh Allah SWT lepas main subuh, aku nak ambil nyawa pemuda tu. Pagi esoknya, lepas isyrak aku nak ambil. Pagi-pagi aku nak ambil. Pada waktu malam, sebelum dia semayang padu subuh, dia nak pergi masjid. Dia pergi masjid, nak pergi semayang lah. Ya, maksud zaman, zaman dulu lah, kisah dulu. Maksud dia nak pergi semayang, nak pergi solat. Ya? Ha, pada dulu, zaman dulu, tak ada masjid pun. Zaman Nabi Ibrahim, faham ya? Nak pergi semayang, nak pergi ibadat. Dia nampak anak yatim, nampak orang susah. Dia sedekah 7 dirham. Bila dia sedekah 7 dirham, pagi besok aku nak ambil nyawa dia, aku nak ambil nyawa dia, aku nak ambil. Bila aku nak ambil, kata Allah, wahai maut, jangan ambil nyawa pemuda itu. Panjangkan umurnya 70 tahun sebab dia sudah mengembirakan anak yatim. Sudah mengembirakan orang susah. Panjangkan umurnya 70 tahun. Nampak ni kelebihan orang sedekah. Faham? Eh? Ha, rajin sedekah. Faham? Eh? Ini tak ada. Eh? Kudukut punya orang. Faham? Eh? Ha. Ni sedekah pada hari raya. Pada hari raya tengok niat. Kalau niat, niat kita bagi duit tu supaya orang suka, supaya tunjuk ke orang, tak dapat pahala. Faham? Aula sedekah pada hari raya pertama. Kena faham tau? Eh? Hari raya pertama kena pakai baju baru. Hari raya pertama kena mengembirakan orang. Hari raya pertama kena tahu, kena bermaaf-maafan ni kadang jangan tunggu hari raya je. Faham? Sama dengan orang perempuan. Dengar ni orang perempuan belakang tabir. Oi. Minta maaf dengan suami jangan tunggu raya. Faham? Tak ada minta maaf tunggu raya. Minta maaf tunggu raya. Minta maaf tiap-tiap hari. Faham? Eh? Ha. Orang yang minta maaf ni dalam keampunan Allah. Faham? Tuan-tuan? Kisah Nabi Ibrahim. Tuan-tuan jangan risau. 1 jam aku berhenti. Ya? Pembayaran 1 jam sahaja. Ya? Malam ni bayar berapa? 500. Boleh? Mampus ya. Aku dukung punya orang. Faham ya? Aku tak minta duit tuan-tuan. Ya, tuan-tuan bagi aku ambil. Tak bagi aku tak ambil. Ya? Dah tak bagi nak ambil apa? Faham ya? Elok bagi. Faham? Yang ketiga. Kasih akan tentang kekayaan. Ha, dalam ni semua nak jadi kaya. Nak kaya senang ya? Orang nak kaya ni, kena selalu bersyukur. Macam tadi imam baca tadi sembahyang maghrib ni. Wasana jazi syakirin. Oh, faham? Siapa bersyukur? Allah tambah dia. Faham? Macam aku sampai-sampai, terus sujud syukur. Allahu Akbar, ya Allah. Terima kasih. Kau selamat aku dalam perjalanan. Boleh aku berceramah pada malam ni. Bacalah. Sajada wajahiyya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa zakasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tentang. Tak ada sujud syukur. Dia nikah bini. Baru dapat bini sujud syukur. Allahu Akbar. Dapat bini. Oh, sonok. Eh? Sujud syukur tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dia syukur ni. Ha. Tuan-tuan. Eh? Ha, jangan kita kufur nikmat. Itu yang Nabi beritahu. Orang perempuan ni ramai dalam neraka. Bukan sebab dia kafir. Tak. Sebab orang perempuan ramai tak bersyukur. Tak bersyukur dah. Tengok lah. Dah dapat gelang belah kanan. Nak gelang belah kiri. Abang nak gelang belah kiri. Abang minta orang ni. Dah dapat gelang belah kiri, kiri kanan. Nak gelang kaki pula. Ha, tu yang suami pening kepala. Kepala botok orang cari duit. Botok. Ingat tu dalam hadis sebut. Orang perempuan yang dia akan dipakaikan gelang-gelang api neraka Allah. Cincin-cincin api neraka Allah. Hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi. Ya. Yeah? Dan pakai rantai-rantai api neraka Allah, iaitu perempuan-perempuan yang mereka tidak mengeluarkan zakat emasnya. Yang kedua, mereka pakai barang kemas bukan untuk mengembirakan hati suaminya. Dia untuk menunjuk-nunjuk tabarruj untuk dia bermegah-megah dengan perempuan-perempuan yang lain dan untuk lelaki-lelaki yang haram ke atasnya. Faham ya? Betul kalau bini pakai barang kemeh, tuan-tuan kena ingat kan. Ayang, ya, pakai barang kemeh, ya, jangan menyinggung hati perempuan lain.
Abang beli barang kemeh untuk pakai untuk abang. Faham, ayang? Apa? Cakap lagi! Mampus ha, tuan-tuan. Ha? Dengan bini penakut. Ya, misi yang minta nak kebong. Balik! Balik! Balik suami! Ha? Jangan mami orang perempuan ni belakang. Jangan mami sebelah ni, tuan-tuan. Ya? Aku pun balik, faham, tuan-tuan. Jangan buat-buat orang perempuan. Jangan buat-buat. Faham, ya? Zaman Nabi pun memang perempuan dah menjari. Tuan-tuan buka dalam kitab Muhimah. Daripada Syedaw Al-Fatani. Ulama' Fatani yang mengaji di Aceh, langsung mengaji di Mekah, wafat di Taif. Mengaji di Mekah 40 tahun, tuan-tuan. Wafat di Taif, dia punya kubur sebelah Sayyidina Ibn Abbas. Buka dalam kitab Muhimah, dinukir daripada Rasulullah. Faham? Bak perempuan-perempuan bakaran-bakaran api neraka Allah. Perempuan yang menaruh mata-matanya dengan buah. Perempuan yang menaruhkan barang-barang kecantikan untuk mengelupaskan pipi-pipinya dah ada pada zaman Nabi ya. Zaman kita ketinggalan zaman. Faham? Mereka buat tu bukan untuk suaminya. Untuk orang lain daripada suaminya. Itulah perempuan yang bakaran-bakaran api neraka Allah. Ha, ni Nabi beritahu. Faham? Eh? Tapi kalau buat untuk suami, bagus ya. Lepas tu kalau bini minta duit dengan suami, baby, panggil suami baby. Oh, tengah sayang baby ya, eh? Marah panggil babi ya. Yeah? Baby, baby, ayang nak ni duit beli barang solek. Belikan. Jangan kedekut sangat. Ni tak ada, beli sport rim boleh. Beli pancing boleh. Belajar kawan makan open table boleh, ya. Yeah? Bini minta duit tak boleh, tak boleh nak bagi. Tapi kena belajar buat hukum fiqah. Isteri perempuan itu apabila sudah bernikah, suami itu wajib memberi makan kepada perempuan itu satu hari dua kali sahaja. Lebih hukumnya harus, bukan wajib. Dengar ni orang perempuan. Eh? Harus sahaja. Tu bini kita macam dalam macam penyu, banyak makan. Faham? Eh? Dua kali sahaja. Baju wajib setahun dua kali sahaja. Baju, tudung, spender, baju dalam, semua. Setahun wajib dua kali je. Enam bulan sekali, enam bulan sekali. Kita beli baju bini, tengok hari raya berapa banyak. Jubah, papelai. Ya, yeah? Ha, tudung siakap, tudung jenahak, tudung ikan keli. Berapa banyak, tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan, eh? Ha. Nanti Allah tanya, betul orang yang banyak harta, banyak pakaian, banyak duit, banyak bini, lambat masuk syurga. Lambat. Lambat. Bini dah masuk syurga dengan Allah. Masuk lah. Bini tanya dengan suami, baby, kenapa lambat masuk ni? Ayang masuk dah. Mana tak lambat? Beli langsir hari raya itu tak selesai. Hutang tak bayar ni. Ah, ya. So, kalau kita banyak hutang, hidup tak tenteram. Kalau kita banyak hutang, semayang tak tenteram. Semayang ingat hutang. Allahu Akbar. Bayar kereta 400. Bayar saya rumah 300. Bayar anak PIBG minta 70. Nanti bayar kutu 200. Bayar motor 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baki RM10. Mampu ya. Nah, ini semayang. Bahaya banyak hutang. Jangan banyak hutang. Faham ya? Tuan-tuan. Tapi kalau hukum dalam bab tentang berhutang, kata ulama, ya, apabila orang berhutang dengan kamu, hendaklah kamu halalkanlah seboleh-bolehnya. Jangan halal cakap di jihar, di mulut kamu. Cakap dalam hati, aku halal hutang kau. Ya? Ha, cakap dalam hati, kita tak tahu dia tak mampu bayar nanti, faham? Kalau dia tak bayar, nanti kat negeri akhirat, dia susah, kita pun susah. Susah macam mana? Kita jadi lambat nak masuk syurga. Faham, ya? Ha, tapi cakap dalam hati, yang cakap mulut, dia pinjam RM2,000, apa halal, halal. Memang tak bayar, faham? Ya? Ha, faham? Cakap dalam hati, faham? Ya? Ha. Kasih tentang kekayaan. Ya? Nak kaya senang, ya? Nak kaya, rajin bersyukur. Nak kaya ni, tuan-tuan, kita ni hendaklah menjadi orang yang redha dan bersyukur. Redha? Apa ada redha? Ya, ha, redha. Bersyukur. Macam aku ceramah. Tuan-tuan bagi contoh, bagi aku 200, aku kena redha. Bagi 500, aku redha. Bagi 10, aku redha. Wah, eh? Ya, orang yang bersyukur lah. Pada orang bersyukur, hidup tenteram. Tenteram hidup. Bila kita tak bersyukur, kita tidak redha, hidup tak tenteram. Wah, ya? Tak tentu hala. Wah, ya? Tengoklah sahabat-sahabat. Tuan-tuan, tengoklah Rasulullah. Rasulullah ni manusia paling kaya. Paling kaya kalau dia doa gunung Uhud tu jadi meh, jadi emas. Tapi dia tak nak. Ha. Tuan-tuan, ya. Rasulullah manusia hebat, tengok. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Mana nama Allah Muhammad? Ada? Biasanya tak ada Allah Muhammad? Eh, tak ada? Tuan-tuan, mazhab apa ni?
Hah? Ha, kena ada nama Allah, kena ada nama Rasulullah. Tengok dalam semayang. Allah bagi salam kat Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kena belajar buat solat ya. Ha. Ha. Eh? At-tahiyyatul mubarakatuh. Ini mazhab apa? Mazhab apa? Mazhab apa? Rap apa? Mazhab apa? K-pop? Mazhab apa? Scorpion? Mazhab apa? Jangan tengok kita puati aku tanya ni. Eh. Faham? Eh? Ha. Ha. Ni Imam Malik. Apa itu kalau kita semayang, dalam hadis sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Ha, kalau goyang macam ni, ini mazhab Imam Malik. Ha, ya goyang. Dia Imam Malik eh. Kalau angkat macam ni Imam Asy-Syafi'i. Kena belajar solat empat mazhab. Bila kita tengok orang semayang macam ni, kebetulan pula tengah-tengah semayang ni dia punya serban jatuh, tutup tangan. Ha. Mampu ya. goyong kat. Gelak budak ni faham ya. Mengaji tu bila kita mengaji kita faham. Tak adalah sesat ni. Oi, Wahabi ni. Mengaji ya. Faham tu orang dulu hebat-hebat, orang dulu semua alim. Faham? Tuan tengok dulu punya imam semua orang ngaji pondok. Imam dulu semua orang ngaji pondok, AJK masjid, AJK surau, semua orang ngaji pondok. Ni masjid lama ni lah. Tuan-tuan. Untung tuan-tuan masih ada lagi masjid wakaf. Tuan, etika ah. Tidur malam-malam seorang, tidur sebab imam ni. Tidur. Nanti diangkat duduk tengah-tengah laut tu. Dalam kitab sebut, tempat mihrab imam ni jangan tidur, tempat sembahyangnya jin Islam. Ha. Kalau berani malam ni tidur. Tengok letak tengah-tengah kubur. Poh, mampus. Tambah ni masjid wakaf ni jin Islam banyak ni. Aku sembahyang masjid ni rasa aura dia best, seronok. Ha. Ni masjid wakaf. Ha. Ni masjid ada dua. Satu masjid wakaf iaitu masjid takwa. Kedua masjid zirar. Masjid zirar ni masjid yang dibina atas dasar bermegah-megah. Lampunya banyak, tiangnya banyak, masjidnya lawa, orang tak ada. Orang nak ceramah tak bagi. Ha tu masjid zirar. Faham eh? Ha, jambannya banyak tapi kunci. Faham eh? Ha, nak berak pun susah. Faham eh? Jamban mana boleh kunci jamban masjid? Tak ada kunci jamban masjid. Faham? Masjid pun kalau tak ada beranda, maka haram kunci. Kalau ada beranda, harus kunci. Sebab orang musafir, dia nak semayang, dia nak i'tikaf. Faham? Tuan-tuan, kena ngaji, kena sebab tu nak jadi, nak mengurutkan masjid, kena ada ilmu. Faham? Ain lam mim waw ilmu. Ain alin lam latifun kelemutan. Mim ma'rifatullah. Waw warak. Faham? Tentang ilmu ni. Ya? Ilmu ada tiga. Ada dua. Satu ilmu kasbi, satu ilmu laduni. Ha, ni ilmu kasbi. Tahu ilmu kasbi? Ilmu kasbi ni dia dapat daripada gurunya. Dia dapat dia daripada kitab. Ni ilmu kasbi. Ilmu laduni langsung daripada Allah. Ni ilmu laduni. Ya? Ha, macam tuan-tuan ni dapat ilmu laduni. Ya? Faham? Ya? Tengok gaya alim semua ni. Faham? Ya? Oh. Aku salah. Tegur. Betul kan? Faham ya? Sekarang akhir zaman dunia nak kiamat. Ya? Ustaz mengajar buat kitab. Anak murid belajar selama. Ya? Habis ya? Belum habis? Lambat ustaz ni. Dunia kiamat betul Nabi cakap lah. Akhir zaman, ramai orang boleh berpidato. Ramai orang boleh berceramah, Nabi kata. Perut mereka buncit-buncit. Nabi cakap, perut mereka besar-besar. Tetapi mereka hanya pandai bercakap. Tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu yang mereka ada. Nabi cakap benar. Tuan-tuan, tengok senarai ya. Ramai orang pandai cakap. Tuan-tuan, orang dulu nak jadi ustaz mengaji belasan tahun. Orang sekarang duduk mengaji 2 tahun dah ceramah. Tuan-tuan dan perempuan, ana baru hijrah. Dulu ana jahat. Tuan-tuan jangan jadi jahat seperti ana. Tuan-tuan belajarlah bagi sebiji tu. Ya. Mengaji tak ada, mengaji mana? Dia mengaji mana? Tuan-tuan mengaji mana? Tuan-tuan. Aku tuan-tuan aku nak ceramah ni pun, aku dah nak ceramah dekat luar. Aku dulu mengajar di sekolah. Ni madrasah Darul Atiq. Aku mengajar di madrasah, mengajar ibu-ibu tunggal, mengajar anak-anak yatim, mengajar orang dewasa, mengajar.
Mengajar kitab ya Minhaj, mengajar kitab penawar bagi hati, mengajar kitab tauhid, mengajar kitab fiqh, mengajar kitab tasawuf, mengajar. Mengajar tak lama tok guru meninggal. Bila tok guru meninggal, tok guru ni bapa aku lah. Meninggal. Orang jemput aku ceramah. Ustaz, ceramah ganti tempat almarhum bapa ustaz. Aku tak boleh. Aku tak boleh ganti selagi aku tidak mendapat alamat keizinan daripada guru aku daripada bapa aku sendiri. 7 Jumaat berturut-turut. Dah 6 bulan, dah 3 bulan dia meninggal, 7 bulan turut-turut. 7 Jumaat turut-turut. Mimpi. Ya, kata almarhum, "Naha, abah izin dah engkau nak berdakwah dekat luar." Tu aku ceramah, tuan-tuan. Dulu aku mengajar kat sekolah. Aku tak mau langgar adab. Tuan-tuan, masa dia ada dulu, aku jumpa dia. "Abah, ini macam mana? Kau ajar aje, kau mengajar aje. Masa abah ada, kau jumpa abah. Masa abah tak ada, nanti Allah permudahkan urusan kau. Tapi kau ingat, dengan Allah kau jangan jauh." Yang ni pasal tok guru, tuan-tuan, ya. Tu dulu tok guru dulu garang. Ni orang yang pengasas ni masjid ni orang ni garang. Tegas dengan agama, faham? Ya, garang tu orang tok guru dulu kalau belajar ni. Depan ni semambuk ni. Tidur, pa. Garang tu. Tok guru aku semua garang. Semua garang. Lambat belajar, kalau belajar duduk luar, kena halau. Balik. Duduk luar. Tengok, orang tengok bola, orang berapat. Busuk punya lah. Tok guru lah, faham ke aku? Faham tak? Tapi sendiri faham lah. Faham. Yang keempat, orang cinta dunia, kasihkan dunia ni, dia kasih akan pekerjaan. Tengok lah. Tengok. Orang boleh berlumba-lumba, pergi kerja pagi-pagi, dah jam lah. Nak cari dunia ni. Ni cari dunia. Untuk makan sepinggan, berak 2-3 ketul, nak beli rokok punya pasal, bayar sewa rumah ni pasal, berlumba-lumba, sanggup jam. Orang tak sanggup jam untuk semayang subuh berjemaah di masjid. Pada bulan Ramadan, orang sanggup jam. Orang sanggup berlumba-lumba nak pergi masjid pada bulan Ramadan, semayang subuh. Bulan lain tak ada lah. Bulan Syawal hilang lah. Sebab perut dia banyak masuk demang. Hilang lah. Tengok pada bulan Ramadan, penuh masjid, penuh. Sampai luar. Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Selawat. Lepas tu memang cuman, pum! Terkejut Pak Imam, mati Pak Imam. Lepas tu selawat, belajar dalam selawat. Semayang tarawih ni, lepas kenapa dia panggil tarawih? Faham? Lepas semayang sunat tarawih, orang selawat. Selawat ni tak ada dalam hadis, faham? Kalau kita nak baca selawat pun boleh, tak nak selawat pun boleh, baca pun boleh. Faham? Ya? Kenapa ulama suruh selawat? Supaya kita rehat. Itu tujuan selawat. Faham? Ya? Tapi macam mana kalau kita baca selawat? Baguslah dapat pahala. Mana elok? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat kan? Satu lagi. Satu ringgit, satu ringgit. Mana elok? Eloklah selawat. Faham? Sekali selawat, Allah bagi kita 10 rahmat. Kita selawat 10 kali, Allah bagi 100 rahmat. Kita selawat 100 kali, Allah bagi 1000 rahmat. Kita selawat 1000 kali, nanti kita punya bahu berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga. Itu tiap-tiap hari, jangan tak selawat. Faham? Aku dalam kereta tadi. Tidur. Betul? Baca. Lepas tu dalam poket kena ada tasbih. Tasbih, tasbih, tasbih. Ada tasbih. Ada tasbih, ada. Rokok ada, rokok, 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 rokok ada. Rokok ada, tasbih tak ada. Kena ada tasbih ni tuan-tuan. Apa hukum tasbih? Hukum tasbih asal hukum dia harus pada zaman Nabi mereka tak pakai tasbih. Pakai jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Tukar khalifah, tukar sahabat. Mereka buat tasbih daripada buah tamar. Untuk senang nak kira. Asal hukum dia harus. Bila kita ada tasbih, bila kita ada tasbih pula, ingat, boleh ingat Allah, jatuh sunat. Bila kita marah, sampai nak marah tak boleh kawal, ulama tasawuf bagi tahu pula, jatuh wajib kamu sebut kalam Allah. Kena belajar lah bab tentang kalam-kalam Allah. Kena banyak zikir, tentang banyak selawat. Tak risau, dah 8.32 minit, pukul 9 aku berhenti. Tak tahu lagi tuan-tuan, tuan-tuan besok pagi tak datang suruh, datang masjid, tuan-tuan mati. Tidur. Oh, gelap ni. Ada lampu ke yang? Lampu tak ada ke yang? Rumah tak lampu ke? Oi, bodoh. Dalam kubur lah. Malaikat kata, kau dalam kubur ni. Faham? Malaikat ni kalau dia panggil orang yang berdosa, orang yang melanggar perintah Allah, dia tak panggil baik-baik. Tuan-tuan, tuan baca dalam kitab. Kitab-kitab kuning, kitab-kitab tua, bab tentang jenazah. Kitab Bahru Mazi pun ada. Baca. Hai lelaki tua yang zalim.
Hoi lelaki tua yang bodoh. Hoi lelaki tua yang banyak dosa. Kau sekarang di alam barzah. Ha tu malaikat bagi tahu panggil dia tu. Ha. Kita cakap, "Hoi lelaki tua, sabar ya, jangan takut." Tak ada macam tu. Ha. Malaikat bukan nangkir, mata dia kebiru-biruan. Ni. Dia pegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Dalam hadis sebut kalau dia pukul gunung Uhud, runtuh gunung Uhud. Dalam hadis pula menyebutkan di antara gunung yang berada dalam syurga Allah adalah gunung Uhud. Tuan-tuan. Ha, gunung Kinabalu tak ada. Ha, ha, Batu Kip tak ada. Ha, ha, tapi dalam syurga, bila kita masuk dalam syurga, kita minta apa dengan Allah? Allah bagi. Ya Allah, aku duduk bela arnab. Masa kat dunia aku teringin arnab aku ada dalam arnab ku. Ya Allah, Allah jadi kat arnab. Sekus terih. Wah, eh? Nak kucing? Ada Allah bagi. Wah, eh? Ya Allah, teringin handphone. Hantu handphone lah katakan. Tapi dalam syurga pun ingat handphone. Eh? Minta apa Allah bagi? Allah ni penyayang, pengasih. Wah. Tuan-tuan tengok sendiri. Kita ni tuan-tuan. Kita pergi mana, Allah sentiasa ada kat kita. Allah sentiasa melihat kita, tuan-tuan. Kita pergi mana lah. Kita ni ada bodyguard. Malaikat tu bodyguard. Dia ikut kita, dia follow. Oh, tuan makan nasi goreng paprik. Tu dia. Lepas tu yang sebelah ni tu dia pula. Oh, dia terlupa bayar lagi RM2. Tulis ni, faham? Kita ni sentiasa ada bodyguard. Bodyguard kita malaikat, faham? Tu tandanya Allah ni sayang kat kita. Kemana kita pergi, Allah iringkan kita di antara bodyguard. Faham? Allah sayang kat kita, kita pergi mana? Sentiasa ada CCTV dipancar. Kemana kau pergi? Aku perhatikan kau. Kau susah, kau senang ke kau susah? Ya, oh, engkau senang kau lupakan aku. Engkau susah kau baru ingatkan aku. Busuk punya orang. Faham? Ya, selalu macam itulah, faham? Kalau masa senang tak ingat Allah. Masa susah baru ingat Allah. Sakit kau hospital barulah. Astagfirullah. Baru nak istighfar masa sihat tak mau istighfar. Ha? Nabi Rasulullah number one. Number one masuk syurga. Istighfar tak boleh tinggal 70 kali. Pengeluh istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sabar baca sekali ya. Seperti dia baca istighfar, astaghfirullah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim 1000 kali. Ha, kalau baca 3 kali dah 3000 kali dapat kan? Oh, muka dapat. Faham ya? Faham ya? Sabar baca lepas maghrib tadi. 3 kali. Mati sebelum subuh. Mati khusnul khatimah. Pengulu istighfar ni kunci syurga. Tuan-tuan. Kita semua mati. Mati. Yang datang masjid mati. Yang belajar tak tidur mati. Yang belajar tidur pun mati. Mati. Ha? Jumpa di alam barzah. Jumpa. Kalau orang baik, mereka duduk di aliyin. Orang tak baik, dia duduk di sijin. Itu mereka bila tak kenal, dia tanya, "Man anta?" Siapa awak? Bila dia roh yang baik, dia jawab, "Ana rohun salihun." Saya roh yang baik. Alhamdulillah. Bertemu di alam barzah. Kuburlah di mana sekalipun. Di Madinah, di Makkah, di Australia, di Jepun, di Indonesia. Kuburlah kat mana sekalipun. Kalau dia orang baik, dia bertemu di negeri yang bernama Aliyin. Dia akan duduk di bawah teleh burung-burung yang hijau. Mereka berterbangan di dalam syurga Allah. Tuan-tuan, ya, mereka yang tak baik duduk di penjara yang bernama sijin. Faham ya? Ha, di itu yang dikatakan roh-roh arwah-arwah tidak dibenarkan pulang. Yang dibenarkan pulang yang diiringi tanazzalul malaikatu warruh. Mereka diiringi oleh malaikat-malaikat Allah turun ke bumi. Di antara roh-roh yang beriman. Faham ya? Sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Ya? Nanti aku berhenti. Pukul 9 aku berhenti. Malam ni makan sedap. Kata diorang dia makan sedap sebab menyambut hari raya. Ya? Puasa sebulan, raya sebulan. Dapat hadis mana? Sampai kuliah pun tak ada masjid surau, tak ada kuliah. Kadang telefon ustaz, "Ustaz, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ah, ustaz, kuliah malam ni macam mana?" "Eh, raya lagi. Mana ada kuliah? Ustaz pun nak raya sebulan." Apalah, Nabi suruh raya sehari je. Orang perempuan sama. Dahlah puasa tak cukup. Datang haid, mana cukup puasa?
Nah, eh? Ha, puasa tak cukup, raya sebulan. Bah, eh? Ingat tu, buat open house, buat rumah terbuka, menyambut hari raya. Kalau kita tak mampu, buatlah sekadarnya atau tak buat pun tak apa. Bah, jangan sampai berhutang-hutang dengan orang. Bah. Ya, nak tunjuk-tunjuk ke orang sampai berhutang-hutang buat apa? Sampai bergadai-gadai buat apa? Bah. Sampai gadai barang kemas bini. Bah. Eh? Nak sebab nak tunjuk ke orang. Bah. Eh? Bagi bapa yang mampu sama kenduri kahwin. Kenduri kahwin ni tengok pada banyak akhir zaman. Kenapa banyak pemuda-pemuda ramai tak nikah? Sebab hantaran mahal sangat. Hantaran sampai 20K. Huh. 30K. 40K. Waduh. Dah lah budak perempuan ni bukan pandai apa. Oh, kerja Quran tak pandai. Masak Maggi je tahu. Kalau 40K, 30K, pandai boleh baca kitab Iqna, kitab hikam dalam otak, doa apa Quran. Budak perempuan ni, dia adab dengan suami, dengan mak beradab. Oh, tak apalah 40K, oh, 30K, 50K. Oh, konok ngajar sini ya. Makin lama, makin ramai, makin ramai. Kita habis pukul 12 boleh? Datang masjid tadi pun lambatnya maghrib. Pukul 12 ya. Dia mengaji tak ada lama. Sejam eh. Lebih sejam. Dia mula. Batuk. Nanti seorang-seorang bangun tepuk perut. Dia tipu berjalan. Busuk berjalan. Dia kata sakit perut. Tapi tak sakit perut. Ya? Dia nak pergi isap rokok. Bawa bulat. Oh. Habis rokok dia, minta rokok orang. Habis dengan rokok dia. Lah. Siapa suka isap rokok, bangun tidur rokok, lepas makan rokok, ya. Bangun pagi rokok, pergi pejabat rokok, ya. Dekat traffic light jam, nanti motor rokok, nanti mati tengah isap rokok. Ha. Nabi cakap lah, siapa hidupnya apa dia suka buat? Dia suka baca Quran, mati tengah baca Quran. Siapa hidup tengah suka semayang, mati tengah semayang. Siapa hidup pergi berdakwah, mati dalam perjalanan berdakwah. Tengok. Almarhum Ustaz Al-Murtada. Ah, mati berdakwah. Eh? Apa buat kerja agama? Kerana Allah lillahi ta'ala. Dia mana akan mendapat hujan-hujan yang cukup berat. Seperti mana yang Rasulullah dapat. Rasulullah tuan-tuan. Orang tarik dia daripada unta. Jatuh bajunya koyak. Sebab apa? Sebab sampai dengan Islam. Orang kata Rasulullah ahli sihir. Orang kata Rasulullah penipu. Orang kata Rasulullah majnun gila. Tapi Rasulullah terus berdakwah. Wah, okay. Bapak saudara dia Abu Jahal tonyoh kepada Rasulullah semasa dia pemuda di padang pasir tonyoh. Dia tak maki pun Abu Jahal. Tak maki. Ini Rasulullah lah. Yeah. Hebat akhlak dia cukup hebat. Kalau dia lalu ni dekat masjid. Ni masjid ni wangi pun. Wangi. Kita lalu borokok gudang garam. Yeah. Wangi lah. Dia kalau duduk tempat tu wangi. Siapa mimpi Rasulullah, tempat tidurnya harum. Siapa nak mimpi Rasulullah, kena banyak solawat. Siapa nak mimpi Rasulullah, tubuh kena bersih. Faham? Sebab Rasul ni manusia yang bersih, tak ada dosa. Faham? Dia dijaga. Allah jaga dia, dia maksum. Ini Rasulullah. Faham? Ya? Rasulullah ni hebat. Siapa tengok dia, tak jemu. Dia tengok, bila tengok Rasulullah, jatuh cinta. Ini dalam satu hadis pula menyebutkan, kata Rasulullah, kalau kamu tengok bini kamu, kalau kamu tengok isteri kamu, kalau kamu tengok ayang kamu, ya? Kamu tengok, kamu suka, kamu rindu, kamu suka, syurga bini kamu. Tengok, nanti kita balik tengok bini kita macam mana. Kalau kita tengok, ya? Ha, tak ada lah. Ni Nabi cakap. Nabi cakap tak bohong. Dia sidik. Dia bukan kazib. Nabi dia cakap benar. Ha, ya? Nabi ni dia sidik. Ya? Ha. Nabi ni subhanallah hebat. Tonton banyak selawat. Kalau mimpi Nabi, jangan cerita ke orang. Jangan masuk kat Facebook. Alhamdulillah. Nanti dia anak mimpi Nabi. Nabi jumpa kat Ana. Nabi pesan kat Ana. Jaga diri baik-baik. Banyak solawat. Bodoh lah. Eh? Mimpi Nabi. Duk diam-diam. Tanya dengan ulama'. Tanya dengan Tok Guru. Benar tak saya mimpi Nabi? Wahai Tok Guru. Malam tadi saya mimpi Rasulullah. Benar ke saya mimpi Rasulullah? Cerita lah tanya. Orang dia macam mana, dia pakai baju apa, mukanya macam mana, dia cakap apa. Kalau kita mimpi Rasulullah, dia cakap satu. Ana Muhammad. Ana Muhammad. Bukan orang lain cakap, itu Rasulullah. Rasulullah tu tengah duduk kat kedai Tom Yam. Tak.
Rasulullah sendiri cakap, ana Rasulullah. Siapa mimpi Rasulullah? Cerita ahli syurga lah. Tuan-tuan, Rasulullah. Rasulullah makan 3 jari. 40 kunyah. Kita cuma makan kat bini yang 40 kunyah. Baru kunyah ketiga, lauk habis lah. Bini bantai lah. Rasulullah jumpa orang, dia bagi salam. Assalamualaikum. Dia dulu bagi salam. Kita jumpa orang selama dia. Mana? Macam abang kawasan. Jumpa orang bagi salam. Itu yang satu riwayat mengatakan, sahabat menyorok sebalik pokok buah korma. Sahabat baru as, Nabi dah kum. Ini Nabi lah. Dia kalau gelak, suka sangat, nampak gigi dia. Ini Rasulullah. Kita gelak sampai terkencing. Kencing. Tengok raja lawak sampai terkencing. Rasulullah tak? Dia gelak sangat, dia suka sangat, nampak gigi sikit. Ini Rasulullah. Kalau dia marah sangat, timbul urat sini. Dalam satu riwayat. Bukan pipinya merah. Salah. Urat sini timbul. Yang selalu nampak, Saidina Umar, Saidina Abu Bakar. Yang antara sahabat yang rapat, Saidina Umar, Saidina Abu Bakar. Dia kata Rasulullah, Umar, fil jannah. Abu Bakar, fil jannah. Nanti kita depan pintu syurga, aku pegang bahu engkau. Depan pintu syurga. Kita melihat, aku melihat dan kau melihat umatku yang mereka siapa yang tergelincir di jabatan sirat. Ini kata Rasulullah. Nabi-nabi lain tengok dalam syurga. Rasulullah dia tak tengok dalam syurga. Dia tengok umat dia. Dekat jabatan sirat. Nampak? Bawah api neraka. Jatuh 70 tahun baru sampai. Nampak? Yang Rasulullah pada satu ketika dia sedang buat tazkirah dengan sahabat. Sahabat kalau belajar bukan macam tuan-tuan. Nun duduk sana, nun duduk sini, duduk sandor-sandor. Siapa belajar mana-mana orang suka sandor dinding? Ha, tu tanda-tanda kematian. Sebab tulang belakang dah sakit. Bukan tuan-tuan sakit, aku pun sakit. Sebab apabila sendi-sendi sakit, itu tanda malaikat maut dah jumpa kita. Dia jumpa tengok. Dia tinggalkan tanda. Malaikat maut jumpa kita, dia tinggalkan tanda. Dia sakitkan sendi-sendi. Dia putihkan bulu-bulu, bulu janggut. Bulu rambut dia putih kan. Tu malaikat tengah tanda tu tanda Allah sayang kita. Allah ni nak ambil nyawa, dia bukan tukang ambil. Dia bagi tanda. Dia putihkan rambut. Dia bagi tanda lagi apa? Dia luruhkan gigi. Kena rongak-rongak. Gigi cantik, gigi palsu, tipu. Orang lelaki pun kadang pakai gigi besi. Orang pakai gigi besi, bahaya. Duk kokak orang. Yang keempat, tanda. Dia diziarah, dia tanda. Malaikat maut ziarah dia. Dia Allah bagi tanda pula. Mata kabun. Pakai cermin mata. Sampai cermin mata tu tak ada mati dekat tu. Standby lah. Standby lah. Tapi nak panjang umur senang. Rajin sedekah. Rajin berdoa. Udu'u ni astajib laku. Minta dengan Allah. Faham ya? Baiklah sikit lagi tuan-tuan. Tadi kasih akan pekerjaan. Dan lagi. Kasih akan pakaian. Tengok kita semayang. Semayang baju tak cantik. Kalau pergi kerja, baju cantik, kemas, pakai tie. Spray kat mulut, spray. Spray, ketiak tak rubat. Kalau semayang tak rubat, semayang ganggu orang. Allah. Orang sebelah maki, busuk ketiak makan biawak. Sembayang tak wangi. Kalau pergi pejabat, kena main wangi. Pergi pejabat, pakai baju lawa-lawa. Kasut mahal-mahal. Kita sembayang bercakap dengan Allah. Allahu Akbar. Kena baju cantik. Baju kena lawa, kena pakai serban. Kenapa tuan-tuan madu pakai serban? Kadang tak boleh ikat, letak kat bahu ni. Apa kelebihan serban ni? Subhanallah, Nabi pakai serban 5. 5 Nabi. Kita beli topi keledar ada duit, beli serban tak ada duit. Pakai serban nak mati, dah mati jadi jenazah pun nak pakai serban buat apa? Masih hidup ni lah. Kita yang satu tempat tu meninggal. Meninggal, orang ni meninggal. Orang ahli keluarga cakap, mana jenazah ni ada satu tak cukup ni, pakaikan serban, pakaikan serban. Aku menyampuk lah. Tak payah pakaikan serban. Masa hidup pakai topi keledar, sarung dengan topi keledar. Masa dah mati nak pakai serban buat apa? Bila kita meninggal, putus segala amalan, putus. Putus. Pakai serban tak dapat pahala dah.
Nak baca Quran, mulut dah tak boleh bercakap dah. Ha, nak sedekah dah tak boleh angkat dah tangan. Duit kat bank banyak. Masih hidup ni lah, masih hidup. Kan Nabi cakap dah. Sesiapa yang ikut sunnah aku, bila dunia akhir zaman, dunia nak kiamat, satu sunnah, 100 mati syahid. Kalau semayang berjemaah pula, kalau mereka di dalam solat, ikut sunnah aku, satu sunnah diganda 70. Nah, kayu sugi, 70. Satu rukaat, pakai serban, 70. Nikah, bini lagi, 70. Kalau bini satu, bini dua, tiga, empat, ui banyak. Nah, tu kena banyak ni, banyak banyak bini boleh. Tak boleh. Tapi ingat tu, banyak bini banyak ujian, ya. Yeah? Banyak bini banyak cubaan, ya. Yeah? Allah tahulah engkau ni boleh. Engkau ni boleh jaga isteri kau. Lepas tu aku bagi kau perempuan tu. Tuan tengok sendiri, ya. Yeah? Kenapa kita bercinta dengan perempuan tu? Kenapa Allah tak bagi kita nikah dengan perempuan tu? Allah Maha mengetahui. Engkau tak layak jaga perempuan tu. Engkau tak layak. Kalau kau kahwin, engkau bercerai-berai. Kalau engkau kahwin, nanti adalah benda yang lain, benda yang tak baik berlaku. Aku bagi perempuan tu untuk orang lain. Wah, eh. Belajar kitab tauhid, tuan-tuan, ya. Yeah? Ha, tuan. Sikit lagi, belum lagi pukul 9. Relax, tuan-tuan. Sabar, sabar, bertenang, tarik nafas, eh. Tarik. Tenang jiwa. Faham, eh? Ni, pahala. Duduk satu jam ni, pahala sembahyang 1000 rakaat. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Siapa dapat? Kita dapat. Isteri dapat. Isteri tak belajar. Duduk rumah. Duduk main telefon je. Main masak. Esok rumah siapa? Rumah terbuka. Isteri pun dapat pahala. Suami belajar. Faham, eh? Isteri belajar. Suami tak belajar. Duduk isap rokok je. Isteri dapat, suami tak dapat. Padan muka. Kecuali dia niat untuk suami, baru suami dapat. Faham, ya? Kalau dapat isteri solehah untuk isteri yang baik. Faham, ya? Dia tak lawan suami, dengar cakap suami. Lepas itu suami ni dalam rumah kena cakap, satu benda boleh cakap, satu benda tak boleh cakap. Satu benda dia tak boleh cakap, bab cerai, bab talak, hati-hati. Jangan sekali-kali terkeluar daripada mulut, bab cerai, talak. Belajar, talak soreh, talak rujain, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis. Talak dipaksa, talak tidak tidak dipaksa, talak kadang-kadang dalam keadaan mabuk, talak tengah tidur. Belajarlah buat talak. Satu lagi benda, suami boleh cakap. Dia kena cakap benda tu. Abang tadi pergi masjid tadi lama apa? Ada makan ke? Ya, makan dengan AJK kan. Ni lama balik kerja, lama-lama balik buat apa? Ada mesyuarat dekat pejabat. Iya ke? Iya, itulah. Abang telefon bunyi. Ada perempuan lain, bini lain kan? Ya, ada. Kat ya je. Kena jujur. Orang jujur selamat. Selamat, jujur. Jangan mohon bohong. Nak nikah lagi tu lagi, cakap bini jujur. Ayang, minggu depan abang nak pergi nikah. Ayang, bagi tak bagi, abang nak pergi nikah. Bye. Boleh? Mampus, ha? Aku cakap, aku buat. Faham? Aku bukan bini seorang. Tiga. Faham? Ada berani, ikut aku. Faham? Tak berani, jangan. Faham? Belum balik dah dia seorang depan pintu. Pergi mana? Rumah bini pertama kedua? Jangan bohong. Cakap. Tak, abang pergi kedai Tom Yam. Faham, eh? Cakap jujur lah. Faham, eh? Jujur selamat. Faham, eh? Sikit lagi, tuan-tuan. Yang keenam. Yang keenam, kasih akan perempuan. Semua kasih perempuan ni. Bukan tuan-tuannya, aku pun kasih perempuan. Lepas tu dalam syurga Allah bagi perempuan. Bidadari. Ha. Yang belajar jauh-jauh sebab yang cakap ni lelaki, semua cakap ni perempuan. Duduk depan ni ha. Tengok ni buah dada berkopek. Lepas tu kita kena tengok perempuan, kita tengok buah dada perempuan. Kadang dah tua jalan tak larat sakit gout. Perempuan lalu hilang sakit gout. Lepas tu dalam syurga Allah bagi kita perempuan, dia tak bagi pondan. Bagi perempuan satu bilik 70 bidadari. Fikir ah. Satu bilik. Satu bilik 7,000 pintu. Okey ya? Sekali makan. Kekuatan 100 ekor kuda makan. Dia punya kekuatan nafsu. Untuk fikir ya? Nak pergi mana? Terbang naik kuda yang merah, yang bersayap, yang berkepak. Disalut dengan buah delima yakut yang merah di dalam syurga Allah. Tengok orang kafir. Sebab apa itu? Nak tengok rumah-rumah orang Yahudi. Dia punya rumah ada gambar-gambar kuda terbang. Sebab mereka tahu dalam syurga Allah ada kuda terbang. Faham? Ya? Kuda-kuda yang bersayap. Faham? Ya?
Bidadari subhanallah dekat leher ada nama Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kita leher kita bini gigih. Kadang pakai serban ni. Ini ada tasbih ni. Allah, 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 Allah. Kawan tengok sebelah. Subhanallah, subhanallah. Bibi leher merah kuat nafsu. Nak gigit, gigit. Dia tak haram. Gigit leher tak haram. Tak haram. Bini gigit pun haram, tak haram. Jatuh haram bila mengundang fitnah. Ha? Lepas itu kalau kena ada gigit, beli satu kain ni. Pergi masjid, tutuplah sini. Ha? Memang tak nampak kena gigit. Ha? Ha? Aku bawa dua, aku tak ada kena gigit. Ha? 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 Ini kaedah lah. Ya? Jangan gigit-gigit sini. Ya, tak nak mengundang fitnah, gigit tapak kaki tu. Faham? Eh? Belajar tu. Kasih akan perempuan. Itu yang Nabi beritahu, ulama beritahu. Umatku akan rosak disebabkan dua perkara. Pertama, tentang harta. Kedua, tentang perempuan. Tuan-tuan. Ya? Barsisa. Kenal bersama barsisa. Ahli ibadah. Ya? Kalah dengan perempuan. Itu pun digoda oleh syaitan. Ya, iblis laknatullah. Faham ya? Iblis jahat, syaitan jahat. Dalam ni jin pun banyak, malaikat pun banyak, syaitan pun banyak. Ha, ya. Kalau kita punya mata mengantuk, syaitan taruh celak. Mengantuk. Siapa tidur tu kena celak syaitan. Jangan cakap ada, kena celak syaitan tu. Hoi, hoi. Jangan, nanti dia marah, dia lempang nanti. Faham ya? Siapa yang dia ustaz ceramah, dia pun ceramah, dia dah kena gincu syaitan. Siapa ustaz ceramah sakit-sakit sendi, kejar-kejar lengok, bersila, berunjuk, itu syaitan dah ketuk dia punya lutut dengan tongkat. Ya, siapa lengoh-lengoh tukar-tukar tempat duduk, syaitan dah ketuk tongkat tu. Ha? Syaitan ilmu power, tuan-tuan. Lubang mana dia boleh masuk? Syaitan ni yang dia paling takut buah-buah kurma. Tak boleh, dia benci buah kurma. Yang dia takut air, air zam-zam. Dia benci air zam-zam. Orang yang dia benci, orang soleh. Kayu dia benci, kayu sugi. Nama dia tak boleh sebut, nama Rasulullah. Faham ya? Ha, ni yang kelemahan syaitan. Benci dia. Tentang. Minyak dia tak suka, minyak kasturi kijang. Tu baru ni, ada seorang sahabat. Rumah dia masuk jin. Bini dekat rumah tak mau kami rumah. Tak mau kami rumah. Dia kata rumah dia bersih sangat. Padahal rumah dia kotor, tak bersih rumah. Bila dia nak tidur, bini nak tidur, ada satu suara datang. Hai, baru nak tidur ke? Dia tutup selimut, ada satu suara lagi cakap. Hoi, takut ke? Entah, suara jin. Lah. Eh? Ha, dia tak kemari rumah, jumpa aku. Ustaz, tolong lah Ustaz. Jumpa aku, aku bagi kasturi kijang. Ambil kasturi kijang ni, kau masuk dalam air, istighfar. Ambil garam setengah cubit, masuk dalam air. Dah bagus air zam-zam, tak ada air zam-zam. Air mineral ke air sungai ke air hujan ke air kolam masjid pun bagus. Sebab air kolam masjid ni orang-orang alim banyak beruduk dalam tu. Ambil. Ya. Masuk kasturi kijang 7 titik. Masuk kacau. Baca Fatihah 7 kali. 3 kali. Baca surah An-Nas 3 kali. Surah Ikhlas 3 kali. Baca surah Syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibidu kulub wa da'wa'iha wa afiatil abadain wa syifaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. 7 kali atau 3 kali. Ya. Ha, baca Bismillah. Haula wala quwwata illa billah 7 kali. Embuh yang ayuh. Buat air. Spray lah rumah. Dia spray tuan-tuan. Rumah, bini dia sedar. Bini kata apa? Bang, baru saya perasan rumah kita ni buruk rupanya. Rumah kita ni banyak sampah. Yalah, itu kau tak sapu sampah pun. Tu tidur, makan tidur, makan tidur. Ha, dia macam kena gangguan. Entah, eh? Ha, spray. Rumah dia cicak pun tak ada. Dah kelebihan ni minyak kasturi kijang ni. Cicak besar-besar pun lari. Ini kelebihan kasturi kijang. Entah, eh? Ha, kalau tuan-tuan sapu ni, hidup, dia mencerdikkan akal. Dalam ni ada dalam hadis, bukan cerita dongeng. Ni bukan minyak bos. Bukan minyak hitam ni. Bukan minyak hitam. Tentangnya minyak hitam lah. Ada minyak hitam, minyak hitam kuning bukan. Ha, ya? Adalah hadis lah. Siapa menghidu? Mencerdikkan akal. Siapa menghidu? Dia menenangkan jiwa. Siapa menghidu? Menghilang panah baran. Ya? Seperti dalam rumah, aura kasih sayang. Ha. Ya? Siapa menghidu? Petah berpidato. Tengok aku cakap. Tadi aku sebenarnya aku ceramah. Kehidu. Tengok aku ceramah. Pah, pah, pah. Nampak? Dia menghidu, tak takut orang. Ha. Ya, berani dengan orang. Ha, ya. Ada kat luar tu boleh ambil seorang satu tapi dah ambil bayar. Belai ambil belah ambil kejar ni lah, ya. Tak mahal pun RM20 je. Ya. Ada dalam hadis tuan-tuan. Ya. Aku kat rumah sentiasa ada minyak ni letak kat rumah. Aku ada anak baby umur 7 bulan. Kadang-kadang malam-malam nangis,
Bini aku sapu kat anak aku, sapu sini, sapu sini, sapu sini, dia diam. Bagi hidup sikit, dia. Kadang aku nangis pun, dia sapu. Ni kena pakai kasut kijang, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan boleh ambil. Ni adalah hadis, tuan-tuan. Ini memang original kasut kijang, daripada perut kijang. Dekat sini tak ada. Dia kijang luar negara. Mesir, Yaman, Rusia, apa, ya? Tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa kisah kasut kijang ni? Ini kasut kijang dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar ke Syekh Ibn Hajar tak silap eh. Dia Nabi Adam tengah bermunajat kepada Allah. Datang malaikat Jibril bawa bunga daripada syurga Allah. Buat. Bagi Nabi Adam. Bagi Nabi Adam kijang lalu. Kijang lalu Nabi Adam bagi kijang ni makan bunga ni. Itu yang mengeluarkan kasri-kasri daripada perut kijang. Tuan-tuan, ya. Ha, inilah wangian 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 syurga. Wah, ya. Ha. Lagi 2 minit dah berhenti dah. Ha, 2 minit. Ha, dah 8:58. Tuan-tuan, ya. Jangan risau, ya. Lagi, orang cinta dunia, kasihkan dunia, hatinya lalai, kasih akan isi rumah. Ha, cinta perabot. Siapa cinta perabot? Orang perempuan ah ha, cinta perabot. Ha, ya. Kadang kursi tu elok lagi, hutang kursi lagi. Ya, peta air elok lagi. Tukar peta air baru lagi. Ya. Itu yang pada hari raya semua nak tunjuk ke orang. Ya, bila tunjuk ke orang, sampai jiran sebelah pun nak berhutang. Itu yang bini jiran sebelah cakap dengan suami. Baby, nak peti air matang sebelah tu. Baby, nak kursi macam sebelah tu. Minta kat baby. Itu hutang. Itu yang nak lalu kedai perabot malu takut. Lalu hutang banyak kat kedai perabot. Nak lalu tak berani. Lalu je. Haji, perabot itu tak ada bayar lagi ya. Ha. Kursi dah patah lah tak bayar lagi. Ha. Orang banyak hutang ni susah kan. Susah. Nak lalu kat kedai orang malu. Nak jumpa orang malu. Macam kita lah kita berhutang dengan Allah. Kita malu dengan Allah. Apa kita berhutang dengan Allah? Tinggal solat, itu berhutang dengan Allah, kena ganti solat. Tinggal puasa, berhutang dengan Allah, kena ganti puasa. Ingat tu siapa tinggal semayang, ganti semayang. Jangan lonang sayang. Dulu masa ada rok, ada setan, ada toyol tu. Tu tinggal semayang, bersukan, tak semayang. Jalan-jalan, tak semayang. Ya? Jumpa dating dengan makwa sambil tak semayang. Macam pelik, dating buat benda haram, buat juga. Semayang, semayang juga. Allah, Allah. Tu semayang laju. Assalamualaikum. Orang lari makwa lah. Ya. Kerana siapa masih suka lagi buat benda haram. Semayang nyesah. Allah tak terima semayang dia. Sama lah siapa yang suka mengumpat. Semayang-semayang juga. Mengumpat-ngumpat juga. Ya. Semayang sah. Tapi Allah tak terima semayang dia. Sama lah macam orang perempuan. Semayang-semayang juga. Ya. Tapi dengan suami dia rahaka. Tak dengar cakap suami. Semayang nyesah. Tapi Allah tak terima semayang dia. Ya. Dah pukul 9 dah. Berhentilah ya. Berhentilah daripada tuan-tuan tengok aku tak puas hati biar aku berhenti ya. Daripada dalam hati ni cakap yang tak elok. Apa Ustaz ni? Apa Ustaz ni? Apa Ustaz ni? Siapa panggil Ustaz ni? Nanti dia lebih ceramah aku nak jumpa orang ni ya. Siap lah. Abang Azmi mampus ya. Dia buat kerja agama tak boleh takut. Tuan-tuan tak boleh takut. Aku buat ceramah eh. Orang terbalik meja ni pernah. Aku keluar orang pegang dan pak. Ustaz. Kenapa Ustaz bagi tahu orang tak semayang ni nanti dalam kubur jadi babi? Jangan cakap babi, cakap khinzir lah. Babi khinzir sama lah. Allahu Rabbi. Dalam kitab kata babi-babi lah. Wah, kita jangan sebut babi tak? Sebut khinzir lah. Babi khinzir cakap Arab. Sama. Bodoh cakap kita. Cakap bodoh, cakap banjar, bungol. Faham? Cakap Jawa bodoh, goblok. Cakap bodoh Arab jahil. Faham? Cakap orang putih bodoh apa? Stupid. Betul? Aku pun tak pandai orang putih. Faham? Kena faham. Cakap Arab kena pandai. Tak ada. Ene, unte, ane, kude, kurme. Itu tu. Itu yang pergi ke Arab. Pak Arab tanya. Ma'i smoke? Ma'i smoke? No smoke. Mampu ya. Ma'i smoke siapa nama kau? Siapa nama awak? Cakap no smoke. Rokok tak ada. Mampu ya. Ini dah cukup tuan-tuan. Sampai sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan jangan marah kat aku. Ya? Aku cakap ni tak ada niat kat rumah pun. Aku cakap ni kerana Allah SWT. Mana yang betul, tuan-tuan ambil. Mana yang tak betul, tuan-tuan buang. Bah, ya? Ada ayat Quran ada salah, tuan-tuan tegur. Hadis ada tersilap, tuan-tuan tegur. Hukum dan hakam ada salah, tuan-tuan tegur. Faham ya? Aku menerima teguran. Ya? Mana yang salah? Tuan-tuan tegurlah. Jangan biarkan aku. Nanti aku terlajak-terlajak. Dekat luar tu tuan-tuan.
ada minyak kasturi kijang, ada madu lebah. Madu lebah ni bagus. Kalau tuan-tuan yang beramal untuk suami isteri, ambil bawang putih 5 biji, buang kulit, bakar. Dah bakar, bakar dekat dah tonggas tu, ya, masuk dalam cawan, rendam dengan madu, 3 sudu rendam. Contoh malam ni nak bersama, tadi petang pukul 6, dah rendam dah. Nanti pukul 11 nak bersama, pukul 10 makan. Tapi jangan pukul 10 makan, pukul 11 tunggu bersama, jangan, tak jadi. Ha, yang gelojoh sangat. Ya? Dah makan, tengok Power Rangers macam mana. Ya? Tapi ingat tu, faham ya? Jangan makan ubat-ubat kuat yang tepi-tepi jalan ni. Kita tak tahu, dia masuk benda-benda haram, faham? Tantang masuk telur biawak ke telur apa lah, faham? Ya? Benda-benda haram, faham? Kita makan ikut sunnah. Madu adalah sunnah, faham? Ya, makan. Ya? Kita bawang dia, walaupun dia berbau, asal hukum dia makruh. Untuk pengubatan, maka boleh, faham? Ya, makan. Baiklah, kita cukup sampai ke sini. Ada rezeki banyak umur. Jumpa lagi tu ada tabung aku. Terimalah untuk sekolah. Ya, untuk anak yatim, untuk ibu tunggal, untuk anak luar nikah, baby dah hafal Quran, untuk orang gila, untuk bayar bil api sekolah, apa semualah. Ya, insyaAllah ada rezeki banyak umur. Kita jumpa lagi, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut fa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal 'aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.